saran dari gue sih, lo jalanin yang serius sama Didot dan move on dari Aldo. Iya, lo bener, Jim. Makasih ya nasihatnya. Rumah lo di mana? Tuh, deket kok, gampang. Beneran? Makasih ya Jim udah dianterin. Sama-sama Ren. Ren, ngomong-ngomong, gue boleh nanya sesuatu nggak ke lo? Ya boleh dong, masa nggak boleh? Lo beneran jadian nggak sih sama Didot? Iya, ya udahlah, masa belum beneran jadian ya. Tapi emang lo udah move on dari Aldo dan beneran suka sama Didot? Ren, gue cuma mau ngasih saran aja sih. Kalau emang lo mau ngejalanin hubungan yang serius sama Didot, walaupun lo belum punya perasaan, menurut gue gak apa-apa sih, jalanin aja. Tapi gue cuma mau ngingetin, Didot itu orangnya gampang banget galau. Gue mohon sama lo ya, jangan sakitin perasaannya Didot. Jimmy bener juga sih, gue itu beneran suka atau cuma pelampiasan ya? Ren, Didot itu sahabat gue, Aldo juga sahabat gue. Jadi kalau Didot ngerasa sakit, ya gue juga sakit, Ren. Dan ketika Aldo nyakitin perasaan lo, sejujurnya gue juga ngerasa bersalah. Ya, Jim, gue paham kok. Yang jelas, kalau lo mau bahagia, saran dari gue sih, lo jalanin yang serius sama Didot dan move on dari Aldo. Lo bener, Jim. Makasih ya nasihatnya. Didot emang orangnya baik, terus nyenengin. Lucu lagi dibandingin sama Aldo yang cuma bikin bete dan super narsis. Kita keluar aja, takutnya nanti mau nambah malu. Tapi dari tadi kayaknya nambah gak ada malunya tuh, Bu. Hai. Gimana hasil penyelidikannya? Iya, lo dapat apa gitu nggak dari sana? Halo sayang, ini aku baru sampai. Kamu lagi ngapain? Lalalalala, malah teleponan. Gak sopan banget sih. Dok, lu ditanya tante malah pacaran. Gimana? Tante, yang pasti kita udah ngevideoin sama ngefotoin sesuai instruksi Jimmy. Tapi kita nggak berani kalau suruh geledah-geledah atau ngambil barang. Ya kan, Dot? Iya benar, Tan. Terus foto sama videonya mana sekarang? Ada di si Aldo, Kim. Dok, itu ditanya, foto sama videonya mana? Ntar aku telepon lagi, ini temen aku pada kasih banget nih. Bye-bye. Nih. Kim. Thank you, Dok. Coba lihat cantik. Ini, Bu. Ampun, Bu, serem banget masa isi kamarnya foto Kimi semua? Tante tenang aja, kita pasti jagain Kimi kok. Iya, thank you sih, Dok. Tapi orangnya kan juga udah gak ada. Jagain Kimi itu tugasnya Jimmy, bukan kamu. Ya nggak gitu, Tan. Maksudnya kan jagain sebagai sahabat. Pokoknya awas ya, kalau kamu sampai mau ngedeketin Kimi, mau nyolong calon mantu ibu cewek kamu. Iya. Enggak, tenang aja, Tante. Gue balik ya. Iya, gue juga pamit ya. Hati-hati. Lo gak apa-apa? Lo gak apa-apa kok, Jim.
Gak apa-apa. Beneran gak apa-apa? Gak apa-apa, Jim. Nanti aja. Rin. Kalau tadi ada omongan gue yang bikin lo kepikiran, maafin ya. Ya, Jim. Thank you ya. Udah ngasih tau semuanya. Yaudah, gue pamit ya. Untung banget ya Kimi, ngedapetin cowok kayak Jimmy. Yaudah, karena tugas gue udah beres, jadi sekarang gue pamit duluan ya guys. Tan, saya pamit duluan ya. Mau pamit kemana? Mau nganterin yang di dalam dong Tan. Biasa, my honey bunny sweetie cuk-cuk muah-muah. Ya ampun, kamu baik banget sih pakai mau nganter-nganterin segala yang di dalam. Namanya juga sama orang yang spesial, Tan. Ya spesial banget yang di dalam dong, Bu. Sayangku, cintaku, pujaan hatiku, my honey bunny sweetie cuk-cuk muah-muah. Ayo, aku anterin pulang. Alah, buset. Dari sempet tuh kayak gini ya. Yang keluar dari kayak gini sih. Ayah, apa maksud kau manggil bapak saya? Bukan. Salah, Pak. Iya, salah apa? Bukan, Pak. Yang satu lagi, yang cantik. Bukan yang brewok sama jenggotan kayak Bapak. Ya tuh siapa? Di dalam enggak ada siapa-siapa lagi kok. Tante, maksudnya si Rena. Oh, Ren. Nah, kalau Rena, Dot, udah pulang orangnya. Hah? Udah pulang? Lah. Katanya mau dianterin. Gimana sih? Elah. Ya abis lo nya lama banget. Kasian tau Rena nungguin lo dari tadi di sini. Dianterin pulang deh dia sama Jimmy. Aduh. Mukanya langsung ditekuk begitu. Kan masih ada yang satu lagi tuh. Masih ada yang hot sama yang spektakuler. Iya. Tahu kalau ngomong sembarangan. Hot. Nasib. Dah, Didot anterin dulu aja. Tapi yang lain jangan pulang ya, soalnya ibu udah masak loh banyak. Pada makan malam dulu, apa perlu nginep sekalian ya? Wah, waduh. Kebetulan banget, Tante. Waduh. Mama Mia lejatos. Pak, gimana kalau saya anterin Pak Bonarnya habis makan dulu? Perut saya kebetulan lapar, Pak. Ini cacing udah pada protes, udah pada unjuk rasa. Aduh, nanti makan di rumah bapak aja. Makan belakangan. Gak usah pak, nanti saya balik lagi kesini aja, makannya di sini. Kalau gitu saya pamit dulu bu. Iya. Yakin ya? Iya pak. Soalnya kalau saya belum pamit, takutnya kemalaman. Iya udah. Kalau kemalaman. Itu ditungguin Didot itu pak. Udah. Ya udah kalau gitu saya langsung jalan ya. Ya jalan. Ayo. Langsung udah lu, kelemat-kelemat lu kayak keong. Kelemat-kelemat. Bapak duluan ya. Iya, Pak. Hati-hati, Pak. Iya. Nanti aja di rumah ya. Lah. Let's go. Hati-hati, Dot. Iya, Tan. Bisa. Bisain makanannya. Udah di rumah ada nanti. Ingat ya. Jangan sampai semua yang gue ceritain ke kalian itu bocor ke orang lain. Ngerti? Ya, my friends, lo tenang aja. Nggak bakal bocor kok. Dan kalau emang bocor, I'll make sure that you guys don't hang out with me anymore. Ya. Oke. Biasa aja ngomongnya, bisa nggak sih, Lun? Ih, kalian berdua teh kayak kesiap aja deh. Tahu lagian tanpa dikasih tahu kita juga udah ngerti kali. Nggak usah banyak protes deh. Oh ya, by the way, ini dia kuncinya. Besok lo jemput. Thank you. Ih, udah kayak supir tau gak sih gue? Pikir lo mau kemana sih? Kan gue mau pulang bareng my friends, right?